Assalamualaikum. Halo semuanya. Berganti sama kita di Nastar YouTube. Aku Ersa. Aku Saskia. Hari ini kita mau nge-review sesuai salah satu request kalian. Nanti bakal ada di sini atau di sini. Oke, di mana aja ya, ntar kita tampilin. Yaitu Mie Bon Cabe. Yeay. Ini kita belinya di e-commerce. Yes. Ini beratnya 105 gram. Ini ada logo halal juga. Betul. Dan ada tata cara masaknya juga. Dan dia unik juga dari bungkusnya. Panjang kayak gini. Panjang, bukan lebar, tapi ya, panjang kayak gini. Dan gak sabar banget cobainnya. Karena ini bakal jadi first time kita banget nyobain Mie Bon Cabe. Yes. Dan ini pakai bon cabe level 15. Gak sabar banget kita pengen cobain. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian. So, keep on watching. Cabenya yang udah kita rebus tadi, iya. Dan ini karena kita makannya berdua, jadi tadi langsung dua-duanya kita rebus gitu, kita gabungin jadi satu. Dan ini bentuknya keriting-keriting, dan dia lebih kecil ya. Baunya tuh kayak Indomie tapi enggak. Sekilas kayak Indomie tapi sebenarnya enggak Indomie banget sih. Wanginya menurut aku jauh lebih enak Indomie. Oke. Dan dia di per piecesnya gitu, per bungkusnya dia dapat bon cabe level 15 nih, satu ginian. Nah sekarang kita mau langsung bukain aja. Oke, pakai semuanya kali ya. Bon cabe banget tuh. Biasa ya, orang Indonesia tuh kalau makan mie doang tuh kurang cukup, pasti dia harus pakai pelengkap. Tapi kali ini kita pelengkapnya pakai ada apa aja? Dereng-dereng. Ada nugget goreng sama semacam kayak apa sih, kayak mixed fish gitu. Jadi dia modelnya kayak bakso ikan gitu. Tuh kayak gini. Udah gitu, kalau kalian sering cobain Indomie dikasih bon cabe kan bon cabe jadi kayak nyegrek gitu ya, jadi kayak strong. Dan ini juga sama kayak gitu. Kurang. Kurang. Kurang.
pas aku pikir dia karena tadi bumbu saus gitu, aku pikir kayak samyang, ternyata enggak, dia nggak kayak samyang, dia jauh lebih kering. Kalau samyang kan agak basah gitu ya, dia jauh lebih kering.
sebutnya ini ratingnya berapa? Si mie bon cabe ini.